Sobat, ketemu lagi dengan Trending Topic Lugas Jelas Tuntas. Episode kali ini kita berkunjung ke DPW PKS. Kantornya megah sekali. Kita mau ngobrol-ngobrol dengan beliau, Bapak Ketua DPW dan Bapak Ketua MPW PKS DIY. Beliau Pak Agus Masud, Masudi ya, ST, Ketua DPW. Bapak Dwi Budi, Ketua MPW, Majelis Pertimbangan Wilayah. Kita akan ngobrol-ngobrol santai ini di ruangan podcastnya milik DPW PKS. Luar biasa ini, ruangannya mantap pokoknya. Oke, Pak Agus, Pak Dwi Budi, lo anone Pak Agus apa Gus? Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan nopo kepengurusan baru, nggih. Kepengurusan baru. Baru berapa bulan ini, Bapak? Sudah setahun ini. Oh, sudah setahun ya. Kan ganti tahun. Karena ganti tahun. Iya. 2020, nggih. Desember berarti 2 bulan. 2 bulan ya, menginjak. Nah, ini terkait dengan kepengurusan baru di PKS DIY, mungkin bisa di sampaikan visi misi DPW PKS DIY di pengurusan yang baru ini. Monggo mungkin ke ini visi misi MPW. Majelis Pertimbangan Wilayah Pak Dwi Budi, monggo soal visi misi. Mas Ainun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat saya, Mas. Alhamdulillah sehat. Ini muter-muter harus dicek kesehatannya. Terima kasih, Pak. Jadi alhamdulillah PKS DIY kemarin Desember ya. Desember semuanya sudah dilantik. Kemudian kepengurusan lengkapnya kemarin bulan Februari. Ya, kemarin ya, 14 Februari. Gitu? Ya. Alhamdulillah semua kepengurusan di tingkat wilayah. Jadi kita di tingkat wilayah itu kan ada 3 struktur, Mas. 3 kepengurusan gitu. 3 lembaga. Ya, 3 lembaga. Jadi yang pertama itu DPW sendiri sebagai eksekutifnya, Dewan Pengurus Wilayah. Kemudian ada Majelis Pertimbangan Wilayah. Nah, kita yang mendampingi eksekutif itu memberikan rekomendasi dan seterusnya gitu. Kemudian ada satu lagi Dewan Syariah Wilayah. Dan dia sebagai penjaga anunya sih. Supaya tidak propangnya. Propangnya. Supaya tidak macam-macam. Macam-macam Dewan Syariah ya. Nah, alhamdulillah kita sudah merumuskan visi dan misi nih untuk 5 tahun ke depan. DPW PKS DIY 2020-2025. Nah, untuk visi kita ini ingin menjadikan PKS ini sebagai partai Islam yang rahmatan lil alamin, yang kokoh dan terdepan di dalam melayani masyarakat daerah istimewa Yogyakarta. Gitu. Nah, kenapa kita sebutkan secara tegas partai Islam rahmatan lil alamin? Ya karena memang selama ini kita asasnya Islam ya, itu clear, tidak ada persoalan. Kemudian rahmatan lil alamin ini juga kita tegaskan sekali lagi, kita hadir dengan ingin membawa rahmat bagi semua alam semesta. Jadi kita ramah bagi siapapun gitu, Mas. Tidak ada yang perlu ditakuti gitu. Nah, itu terkait visi. Kemudian untuk misinya ada 4. Pertama terkait kader, kita menginginkan jumlah kader yang cukup dan juga berkualitas. Cukup kenapa? Ya karena kalau kader tidak cukup, bagaimana mungkin partai akan bisa bergerak dengan baik. Partai kuat kalau kadernya cukup. Yang kedua, kalau kadernya berkualitas. Nah, ini 2 hal kita inginkan, kader kita cukup dan memiliki kualitas yang baik. Sehingga ketika partai di dalam undang-undang parpol ya, itu punya amanah untuk mendistribusikan kader-kadernya masuk ke lembaga-lembaga negara, lembaga-lembaga strategis negara, baik sebagai anggota dewan, sebagai bupati, dan seterusnya. Itu betul-betul kita harapkan orang yang qualified gitu. Hasil didikan kita betul, harapannya demikian. Nah, kemudian yang kedua, setelah kadernya jumlah cukup, kader yang kokoh itu dengan jumlah cukup dan kualitas yang baik tadi. Kemudian yang kedua, kita menginginkan partainya juga solid, partai yang kokoh pula, kuat. Gitu. Nah, partai kuat itu kalau soliditas internalnya terjaga.
Maka ini terus menerus kita lakukan pembinaan-pembinaan kepada semua struktur khususnya dan juga semua kader. Kaitannya soliditas ini harus dijaga betul. Kita tidak ingin ada friksi-friksi internal yang kemudian mengganggu jalannya, rodanya kerja partai. Nah, kemudian yang ketiga, setelah partai kita kokoh, kita bisa bekerja secara maksimal di dalam memberikan pelayanan seluruh masyarakat daerah istimewa Yogyakarta. Jadi kita berharap semakin ke depan TKSDIY ini semakin masif di dalam memberikan pelayanan-pelayanan kepada seluruh elemen masyarakat kita. Tidak hanya ketika bencana, tidak hanya ketika pandemi, tapi apapun yang dibutuhkan masyarakat, harapan kita, kita ini bisa menjadi penyalur, sekaligus memperjuangkan aspirasi mereka. Kemudian yang terakhir, ya tentu kita ingin PKS 2024, pemilu 2024 kita ingin PKS menang. Ini misi yang keempat. Ya, kira-kira mengatakan Mas Ainun, gambaran secara umumnya. Kayaknya ini apa harus kerja keras terus, ini tidak boleh kendor ini ya, lihat visi misi. Ya mungkin apa tadi disebutkan jumlah kader yang cukup dan berkualitas. Saya tinggal di pelosok pedesaan dan Putri Mas Ainun di Ndringo sana Bantul, dan saya mengakui memang kalau kader PKS memang ya memang apa muter terus begitu. Nah, ini mungkin ke Pak Ketua ya, terkait dengan apa visi misi dari Pak anu dari Pak Dwi Budi tadi disampaikan bahwa kader yang cukup dan berkualitas. Nah, ini kader yang cukup dan berkualitas itu implementasinya bagaimana? Apakah ada jumlah tertentu untuk DIY atau per kecamatan itu minimal berapa? Terus berkualitas itu artinya kan harus ada pelatihan, pendidikan dan lain-lain. Mungkin bagaimana nih, Pak? Agus. Sebenarnya saya mau mengenalkan logo baru dulu, Mas. Oh, oke, oke. Iya, ini. Jadi, kita memang punya visi baru 2024. Nah, untuk mencapai sana itu butuh banyak tenaga butuh banyak tenaga kreativitas. Okay. Ya. Salah satu yang bentuk kreativitas yang sudah disahkan di Munas itu adalah perubahan logo, gitu, Mas. Perubahan logo. Perubahan logo ini kan kalau dulu kan warnanya kotak, warnanya kotak, warnanya hitam, kemudian kotak ya. Nah, sekarang kita buat yang lingkaran. Ya, ini kalau lingkaran tuh lebih fleksibel, engaging, dan juga ya tidak terkotak-kotak yang jelas. Mengayomi, ya. Kemudian kalau orange-nya itu warna orange itu lebih segar, lebih fresh, dan ini juga warna yang lebih melayani masyarakat. Perubahan ini disahkan di Munas tahun 2020 kemarin. Nah, mungkin pesannya apa ya? PKS terbuka untuk siapapun begitu. Nah, ini lebih melingkar ini lebih yeah. Lebih fleksibel gitu ya. Rangkul semuanya. Warnanya juga orange, Mas. Yeah. Itu kan warna para relawan bencana biasanya. Nah, kita ingin yang terdepan dalam melayani masyarakat. Sementara yang kita pertahankan adalah logo bulan sabit kembar sama sapadi kita pertahankan, dan ya, huruf PKS juga kita pertahankan ya, itu. Nah, di samping perubahan logo juga ada perubahan mars PKS. Ini juga kami kemarin digubah oleh musisi terkenal ini, Mas Dwi Ki Darmawan ini. Ya, itu buat mars yang lebih enak didengar, is listening ya, dan juga isinya juga lebih mengindonesia gitu. Jadi diubah semua. Iya, diubah semua. Ya. Nah, sebenarnya hanya menegaskan saja. Dulu kita sudah nasionalis gitu, ya. Cuman ini ya. Lebih kita tegaskan kita itu juga nasionalis juga. Ya. Intinya siap terus berubah ya, Pak. Iya. Berkembang terus. Artinya kita tidak bergegek dengan saklek. Iya, orang saklek gitu. Kita itu bisa berubah. Ya. Berubah mengikuti perkembangan zaman, dan juga kita juga mengikuti ya tren milenial. Masyarakat milenial seperti apa, mungkin lebih bisa diterima milenial, harapan kami seperti itu. Pertanyaannya apa, Mas? Tadi soal
jumlah kader yang cukup dan berkualitas. Nah ini bagaimana? Baik, kalau jumlah kader sudah disampaikan oleh Pak Majelis Pertimbangan Wilayah itu, jumlah kader yang harus kami sediakan itu 30.000. Oke Pak, terima kasih, nanti dilanjut di sesi 2 Pak. Ini karena sudah dikode-kode sama sutradaranya. Begitu ya. Sobat Trending Topic, stay tune di channel YouTube Trending Topic.